Halo semua, gue lagi mau top up nih. Di lapakuda.com lagi ada flash sale besar-besaran untuk game kesayangan kita, Black Clover Mobile. Tinggal klik Black Clover Mobile-nya, lalu kita masukin akun ID kita. Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli sudah masuk ke dalam akun game kita. Di sini ada paket-paket macam-macam, ada paket harian, ada welcome pack, ada juga Battle Pass musim 4 dan seterusnya. Jadi Battle Pass akan ada terus nih. Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harganya cuma 30.000, Battle Pass juga cuma 193.000. Ada paket bulanan, ada paket mingguan yang juga flash sale dan diskon besar-besaran. Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya, yaitu Delion Skies. Kita masukkan kode Delion Skies untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi. Ayo top up di lapakuda.com. Aman, cepat, terpercaya, gaskan. Halo, halo, balik sama Kedelion. Kali ini kita bakal bahas Black Clover lagi, mobile ya. Kita lihat championship Jepang lagi guys ya. Sudah menjadi pertengahan nih untuk championship-nya. Kita lihat di sini pertandingannya ngelawan siapa ya. Kita percepat aja. Set, nah. Rin lawan King. Rinnya pakai mono ijo guys, mono ijo pakai Mary Leona, terus juga pakai Vanessa ya, Mimosa dan juga Charlotte. Nah tidak ada Yuno guys. Lawannya adalah mono merah pakai Real. Real belum rilis di server kita ya. Oke, yang di stun itu si Mimosanya ya, karena kalau mau nge-stun si Mary Leona jelas gak bisa ya. Ada element immunity. Untuk Mimosa sendiri di stun tuh perlu sih guys. Kenapa? Karena Mimosanya nanti dia skill 2 ke Mary Leona, bisa nambah ke magic attack-nya ya. Di penetration kan bisa dapat dari si Charlotte. Kalau memang Mary Leona-nya dibuat DPS itu cukup sakit sih. Skill 2-nya cukup sakit kan udah ada di penetration level 3 ya. Tapi kalau misalnya dari pihak monoretnya ini tidak mampu membuat Black Astanya anti sihirnya aktif atau immortalnya aktif, ini bisa berbahaya buat si mono ijo guys. Oke, jalan duluan kan. Nah, skill 1 ke Yuno. Kalau untuk sekarang dengan posisi barrier masih ada semua, anti sihirnya diaktifin itu nggak worth it ya, nggak worth it. Oke, dikasih taunt Vanessa-nya. Sekarang tuh taunt sangat dibutuhkan guys. Kenapa? Mimosa party ya, dia nggak bisa skill 2 ataupun nggak bisa ngidupin temen kalau kena taunt ya. Taunt tuh salah satu status yang sangat dibutuhkan untuk melawan mono ijo guys. Oke, serangan biasa dulu gak sih? Biar dia 8 per 8 dulu. Apa dia mau hajar pakai combine langsung? Kalau dia combine langsung sama si siapa namanya, si Vanessa ya, dan immortalnya hilang, ya itu menguntungkan. Tapi kalau nggak bisa, karena masih giliran 14 ya. Nanti kalau udah giliran 30 ke atas atau 40 ke atas baru. Nah ini diaktifin nanti sihirnya. Berbahaya guys, berbahaya. Oke, mobility-nya naik. Nah, dia Black Astanya akhirnya jalan duluan guys. Kalau tadi ya, si Real-nya mati, wah itu udah pasti kalah. Kenapa? Karena si Merlin-nya jalan duluan guys. Ya, ini sekarang Black Astanya jalan duluan. Mudah-mudahan ya, dia bisa skill 2 dulu dan mati si ininya. Si siapa namanya, si Merelonanya ya, mudah-mudahan udah aktif immortalnya. Skill 2 mati Merelonanya? Enggak mati guys. Ya, ini pasrah. Mudah-mudahan mati sekali ulti nih. Mudah-mudahan, tapi ya gimana mau mau apa namanya, HP-nya juga udah sekarat ya. Berat, berat, berat. Berat guys, berat guys. Berat, darah. Kalah, kalah, monedinya kalah guys. Iya, total silence lagi. Kabum, sakit pula kan. Udah gak ada harapan guys. Realnya mati sih. Waduh, ke heal dari cowok. Udah kalah nih. Kalah-kalah.
Oke, combine. Ya harapannya tinggal combine doang. Tapi percuma mau combine juga ya, guys. Butuh keajaiban. Ya kan, bener kan? Butuh keajaiban, nggak bisa. Nggak ada damage, guys. Udah, mati. Udah. Udah tinggal sini ya doang, Vanessa. Gaplok aja sekali pakai skill 1 juga mati tuh. Tiga-tiga jalan skill 1 mati Vanessa-nya, guys. Udah percuma itu. Mau ngapain ya? Belum lagi di OT bleed dari si King of Witches juga. Jembret. Oke, udah ada percuma, guys. Skill 1 aja. Ya kan? Mono ijonya kelar ya. Sirin lah kalah lawan King. Kita lihat lagi match selanjutnya, apakah ada match kedua antara mereka. Ini cakep ya, guys ya, cewek Jepang, guys ya. Lanjut. Oke, ini match keduanya, guys. Oke. Mono ijo lawan mono red lagi. Rin lawan King ya. Ronde 2, guys. Gak ada yang diganti satupun. Dia gak pakai Williamnya, enggak. Dia full mono ijo aja. Nah, dia fokus sekarang ngehajar mono red dengan cara yang berbeda. Ya, mudah-mudahan dia punya damage yang lebih cukup gitu. Sebenarnya kesempatan dia itu dari ini sih. Dari Charlotte, ulti, abis itu combine dari si Vanessa dan juga si Mereleona ya. Tapi kudu mati tuh si Black Astanya, Immortalnya biar gak aktif gitu loh. Yang jadi pertanyaan, damage dari si ininya, iya kan susah. Nah kalau udah kena taun gini gak bisa skill 2, guys, si ini ya. Si siapa namanya, si Mimosanya ya. Susah ini. Oke, reduce damage. Bisa cuma skill 1 sih Mimosanya, guys. Ulti mau gak mau sih. Atau serangan skill 1. Tapi susah sih, ada heal dari KOE soalnya. Harus diajak kalau mono hijaunya mau menang ya. Ngelawan mono red ini, jangan sampai Mimosanya mati sama si Vanessanya mati di giliran 30 ke atas ya. Kalau giliran 30 ke atas bisa menang, guys, bisa menang. Dibawa main lama gitu. Tapi ingat, kalau misalnya si Romano Red dibawa lama juga, dan ketika anti sihir dari Bastanya aktif, skill 2 nya lebih berasa. Mono hijaunya bisa cepat rata juga. Jadi ini main main strategi untuk Mono Red ya, diajakin main cepat juga bisa gitu, guys. Walaupun ada resiko, kalau misalnya terlalu terburu-buru ultinya si Kowe, Bastanya tuh bisa dibantai pakai combine Vanessa dan juga Mereleona ya. Dua-duanya main lama, cuman kalau untuk mono ijo bisa bantai mono red kayak gini butuh di giliran 30 ke atas. Ini baru giliran 17. Sedangkan mono red di bawah giliran 30, giliran ke 20 aja udah bisa bantai mono green ya, guys. Oke, jebret, kena stun. Skill 2 ke itu, ke siapa? Ke Charlotte paling. Mau siapa lagi ya? Percuma orang stunnya cuma satu kok, dari si Black Asta doang. Iya kan, benar, ke dirinya sendiri. Oke. Ini mau nggak mau cicil ya, pakai burn. Skill 2 dulu gitu. Ini tinggal, nah, tinggal si ini nggak sih, dia nunggu KW-nya ngebuat mistake, guys. Mistake-nya si Monoret kalau KW-nya buru-buru ulti ya. Itu bisa jadi mistake. Karena kenapa? Begitu dia pakai ulti si KW ya, dan juga Black Astanya ada, wah mati, aktif kan, udah ada, bener nih, bener burnnya ada nih, mortanya aktif nih, mortanya udah aktif ya sekarang ya. Cuma nanti dia bakal ke-heal sama lifesteal nih, ke-heal sama lifesteal. Pas gilirannya ke KOE, nah kita tunggu nih, apa yang akan dilakukan oleh KOE ya. Kan dia bakal ke ini, guys, bakal ke isi darahnya. Nah, nih KOE mau ngapain nih, apakah mau ulti biar lifesteal-nya aktif ya. Yes, ulti biar lifesteal-nya aktif. Oke, Mereleona jalan duluan. Ah, tidak, guys. Ah, Mereleona jalan duluan. Oke, ada kesempatan ya. Skill 2. Nah, burn-nya numpuk. Nah, dia berdoa nih, serang ke Black Asta, serang Black Asta, enggak ada pilihan.
Berdoa mudah-mudahan mati kena DOT. Mati kena DOT, mati kena DOT. Skill gabungan. Gabungan. Gak ada pilihan, gabungan. Come on, skill gabungan, gak ada pilihan, cu. Gabungan. Skill gabungan. Nah. Nah, udah ya. Gak mati, guys. Gak ada yang mati. Hampir mati, Poki. Hampir mati Charlotte ya, guys. Tapi kalau misalnya si Merlina kan memang masih ada aktif ya untuk support dari si Mimosa-nya. Jebret. Ya, ini pilihannya. Aduh, DOT lagi. Ya, mati guys Charlotte-nya, guys. Coba kita lihat. Coba kita lihat dari Vanessa. Kita lihat dari Vanessa. Set. Aduh, gak bisa serangan gabungan, guys. Ulti sih. Ulti aja. Ulti, guys. Nanti di heal itu sama si Mimosa. Santai aja, santai. Udah tuh 3-3. Ayo, ulti yuk. Ulti siapa, bang? Ulti Black Astanya aja. Oh, aduh, skill 1 dia. Ya. Dihidupin. Charlotte-nya jelas full HP lagi dan ada barrier. Ya kan percuma deh anti sihirnya aktif. Iya kan? Salah guys, udah dibilang dia skill 2 dulu. Kalau dia skill 2 dulu bisa sih. Oke. Skill 2 dulu. Harusnya dia skill 2 dulu tadi ke si Merlona-nya guys. Simpen. Habis itu si Mimosa-nya hidupin si apa namanya Charlotte ya, nggak sabar guys timingnya guys, udah kalah nih. Iya, ulti nggak bisa hidupin kena ton. Iya, cuma kena ton kan. Ini mah tinggal nunggu cepet-cepetan ya antara si siapa namanya ulti dari si KOW nih. Kalau KOW-nya ulti nih udah kelar ya. Skill 2. Kedua ke si Mimosa ya, sampai 8/8, tapi belum bisa hidupin, tunggu turn satu turn lagi. Oke, dah. Enggak bisa tuh kan, kena taun enggak bisa hidupin. Next turn bisa. Taun hilang bisa. Tapi ada tapinya nih, tapi Yuno nanti bakal ulti nih ke Mimosa. Untuk dia enggak bisa ulti juga, kena taun, kena total silence ya. Dikerjain nih. Mudahan nah ini dia enggak ada ulti pasti skill 2. Oke. Okay. Nah, mudahan dari pihak Yuno-nya enggak ada ulti nih. Yuno mudahan enggak ada ulti. Yuno ada ulti enggak? Enggak ada gabungan. Masih bisa, cuman enggak bisa skill 2 doang. Nah. KOW. Nah, udah hidupin. Hidupin. Udah hilang kan tone-nya? Tone-nya hilang kan harusnya? Come on. Yuk. Hidupin. Ma, ya total silence ya, sering gabungannya ya. Aduh. Wah, berat nih guys. Total silence-nya 1 turn ya. Ini udah punya ulti belum? KOW-nya. Iya, udah kalah guys. Kalah. Kalah, percuma. Yuk. Bisa nih. Mimosa-nya jalan kan? Udah, wah ada taun guys. Enggak bisa guys. Gak bisa hidupin, gimana ada taun guys, percuma. Nah kan, ada taun. Kecuali serangannya sakit ya. Udah gak ada rasa, udah kalah. Terlalu terburu-buru sih. Udah kalah. Ya, di situ guys ya. Kesabaran sih yang terpenting. Oke. Nanti kita bahas match final ya habis ini. Jangan lupa subscribe, comment, see you next video. Bye bye.